Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini 28 September 2024. Berjumpa lagi dengan saya Darsono alias DM Motor yang berlokasi di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Telepon 0812-851-2583. Kembali saya mau menawarkan dagangan kami, khususnya mobil 4x4. Untuk hari ini kita tawarkan satu unit Mitsubishi Strada Triton. Ini yang 2,8 GLX 4x4 tahunnya 2012. Nopol B dari baru, nopolnya B9661 TBA, pajak hidup bulan 5 2024, kalengnya bulan 5 2029. Silahkan bisa dicek lewat aplikasi untuk keabsahan kendaraan ini. Oke, kita review ya, mulai dari bagian depan. Ini untuk sisi kap mesin masih full kaleng dan masih cukup mulus. Sektor bumper depan juga masih cukup rapih, masih bawaannya ya bumper plastik. Sisi spakbor depan sebelah kanan, pintu depan kanan, pintu belakang sebelah kanan, sektor bak belakang, lanjut pintu bak belakang. Kondisi bedliner masih sangat bagus ya untuk ukuran mobil tahun 2012. Lanjut sisi sebelah kiri, pintu belakang sebelah kiri, spakbor depan sebelah kiri. Oke, kita lanjut pengecekan sektor sasis atau kolongan. Ini sisi bagian depan sebelah kanan. Untuk kondisi sasis masih sangat bagus ya, karena riwayatnya ini di Jakarta terus dari baru. Ini sektor sasis tengah, bagian sebelah kiri. Ini lantai kolongnya. Lanjut sisi sebelah belakang, gardan belakang pemirsa. Ini untuk per-pernya masih sangat bagus. Ini ban serep sengaja tidak kami pasang dahulu agar kelihatan sisi bracketnya. Lanjut sasis belakang sebelah kanan yang ada nomor rangka. Nomor rangka masih sangat utuh, jelas ya, tidak ada kekurangan satu digit pun, sehingga tidak menyulitkan nanti di saat mutasi pajak 5 tahunan atau balik nama. Oke, ini sisi sasis bagian tengah sebelah kanan. Lanjut sektor sasis bagian depan, ini sisi dudukan shockbreaker masih sangat utuh. Oke, kita lanjut pengecekan pilar-pilarnya dan bullhead, apron dan lain-lain untuk memastikan mobil ini bebas insiden atau tabrakan. Kita mulai dari sisi pintu depan sebelah kanan. Perhatikan sealernya utuh ya, aman. Untuk door trim atau backlighting masih original. Lanjut pilar A bagian depan sebelah kanan. Nah, ini pemirsa, titik-titik kelas kelingan pabrikan masih ada tandanya ya, menandakan mobil ini tidak pernah insiden frontal. Oke, lanjut sisi dashboard masih utuh dan lengkap. Tuh jok sisi
penumpang sebelah kiri. Ini sisi jok driver ya, masih utuh. Ini pilar B-nya. Lanjut sisi belakang sebelah kanan. Untuk plafon masih utuh. Ini sealer. Pintu belakang sebelah kanan. Kita periksa ruangan mesin dan sektor sebelah kiri. Kita ke pilar A depan sebelah kiri dahulu. Nah, ini pilar A depan sebelah kiri. Aman ya pemirsa. Ini pilar B-nya. Terus ini pintu depan sebelah kiri. Siler-silernya utuh, tidak ada indikasi tabrak samping atau bekas kropos-kropos. Ini pintu belakang sebelah kiri. Oke, kita lanjut pemeriksaan ruangan mesin. Oke, kita mulai dari apron bagian depan ya. Ini pemirsa perhatikan titik-titiknya. Ini biasanya rawannya kalau untuk strata ini sering patah di sini nih kalau untuk kerja berat. Ini titik-titik ini menandakan masih ori. Ini spakbor depan sebelah kiri. Firewall dan spakbor depan sebelah kanan. Lanjut kita cek up mesinnya. Perhatikan sealernya pemirsa. Ini sealer ujung kapnya ini masih utuh. Bagus ya, tidak ada indikasi sundul atau tabrak depan sama sekali. Nah, inilah penampakan mesin 4M40 2800 cc. Ini masih bos pam manual biasa dan injektor. Serta kelebihan lainnya, mobil ini menggunakan penggerak noken asnya ini menggunakan rantai keteng ya, berbentuk rantai besi. Jadi durasi atau ketahanannya cukup lama. Untuk kemungkinan putus itu sangat kecil sekali. Kalau untuk tipe Triton yang 2500cc yang terpasang di mesin GLS dan exit seperti ini, contohnya dia menggunakan timing belt yang masa pakainya itu disarankan setiap 50.000 km dilakukan penggantian baru. Karena jika terjadi putus timing belt atau rantai keteng itu akan mengakibatkan bertemunya atau tertabraknya piston dan pelatuk yang bisa mengakibatkan mesin rontok. Oke, selanjutnya kita coba untuk suara mesin dari Strada 2800cc ini. Kita coba kontak on. Ini odo masih cukup rendah ya, 120 ribuan. Ini glow plug atau busi pemanas kita tunggu mati. Nah, kita coba start. Talk chair pemirsa. Ini ciri khas suara mesin diesel yang konvensional atau bospa manual. Kategorinya ini sangat halus pemirsa. Blow by gas atau ngobos dipastikan tidak ada. Ini untuk kondisi mesin selama pengalaman kami ini masih cukup bagus ya, perfect. Kompresinya masih sangat padat. Ini sistem 4x4 juga dipastikan berfungsi dengan baik ya. Baik itu 4H, 4L sudah kami periksa, sudah kami tes. Baik itu transfer case, garden depan, asroda dan lain-lain.
Untuk sistem elektrikal berfungsi dengan baik. Sistem pendingin udara AC juga bekerja dengan sempurna atau dingin. Oke, selanjutnya kita periksa dokumen-dokumennya. Ini surat-suratnya. Ini untuk STNK-nya ya pemirsa. Ini Mitsubishi 2,8 tahun 2012. Pajaknya bulan 5 2025, nilai pajaknya 4,5 juta. Karena ini plat Jakarta itu mahal memang pajak di Jakarta. Ini kalengnya sampai bulan 5 2029. Ini dokumen BPKB nya ya pemirsa. Ini lengkap pada surat pelepasan hak, faktur, form A dan lain-lain. Ini BPKB nya asli Jakarta dari baru tahun 2012, B9661 TBA. Oke, saya rasa informasi dari saya sudah sedikit jelas ya pemirsa. Silahkan yang berminat untuk Strada Triton GLX ini tahun 2012 145 juta nego. Silahkan menghubungi kami di 0812-851-2583. Cukup sekian penawaran dagangan dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.